Baru-baru ini, Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq, di dalam kenyataannya, menerangkan garis panduan yang dikeluarkan oleh kementeriannya kepada pihak sekolah untuk program Minggu Solidariti Bersama Palestin. Antara lain yang menjadi kritikan hangat oleh netizen adalah larangan untuk bertakbir dan membaca kunut nazilah yang disifatkan sebagai satu bentuk provokasi kepada masyarakat bukan Islam di negara ini. Selain dari itu, pihak sekolah juga disarankan supaya memberikan gambaran yang adil kepada kedua-dua pihak, Israel dan Palestin, supaya pelajar-pelajar lebih memahami keadaan sebenar, apa yang berlaku di Gaza. Menyahut kenyataan Menteri Pendidikan itu, Ustaz Mazza tampil melalui satu video di TikTok, menyelar tindakan Kementerian Pelajaran kerana dikatakan tidak mengikut pandangan Islam, hanya semata-mata hendak menjaga hati sesetengah pihak. Saksikan. Sebab itu jangan bising, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab kenapa ia berlangsung dalam suasana dan aktiviti yang dibenarkan dengan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Mari orang buat pakai macam orang rakyat Palestin yang perang di sekolah, kalut kufar ini, dan ada orang Islam yang senada dengan kufar ini. Dia kata takut nanti anak dia akan jadi pengganas bila pergi ke sekolah, dan mungkin masa depan Allah akan tengok anak dia jadi apa. Muslim tashabahat qulubuhum, sama perkataannya dengan kufar. Dalam semua isu, patutnya benda tu kecil ya. Itu apa yang dikeluarkan oleh lidah mereka. Wama tukhfi suduruhum akbar, kata Allah. Apa yang tersimpan dalam dada mereka jauh lebih besar. Kita tengok orang Islam saja yang kalut isu Palestin ni. Sekurang-kurangnya di negara bukan Islam, di London, di US, di negara barat, ibu kota mereka buat demonstrasi di atas kemanusiaan, non-Muslim dominan juga di dalam menyatakan bantahan kepada Israel. Dalam negara kita ini boleh dikira dengan jari. Saya bukan bermusuh dengan semua mereka, tapi oleh kerana isu ni ialah isu orang yang berkepentingan ini, dan kemudian yang menyokong mereka ni mengeluarkan nada yang sama. Sekolah pun ada yang takut. Bukanlah suruh bawa senapang pergi tembak cikgu. Ada sekolah yang tak lagi pakai apa, maflah Palestin ni. Saya tengok yang kementerian keluarkan, kenalah naratif yang seimbang. Seimbang apa? Nak beritahu Israel pun ada salah, Palestin pun ada salah. Apa maksud naratif seimbang? Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.